Bermula tengah malam esok, Indonesia dijangka melaksanakan hukuman mati terhadap 14 daripada 152 persalah kes jenayah. Semuanya terbabit dalam kes pembunuhan, keganasan dan pengedaran dadah. Menurut Ketua Pendakwa Raya Indonesia, Muhammad Prasetyo, hukuman mati melalui skuad penembak adalah yang ketiga dilaksanakan. Butiran lanjut bersama Wakil TV3 Kevin Budiarto di Penjara Nusa Kembangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sepuluh rakyat asing pesalah kes jenayah dadah dilaporkan siap menunggu hukuman mati setelah melalui seluruh peringkat perundangan di Indonesia. Manakala empat lagi adalah warga Indonesia. Meskipun nama pesalah dan waktu sebenarnya belum lagi diumumkan, namun nama-nama ini dipercayai akan dijatuhkan hukum. Seorang daripadanya Freddy Budiman yang bersalah menyeludup 1.4 juta pil ekstasi tahun 2012. Ya hukuman ya yang jelas hukuman mati yang salah narkoba dan lain sebagainya sehingga mau tidak mau ya tetap ada antisipasi ya siapa tahu ada gejolak apa dan di masyarakat ataupun maupun jaringan ya, ya semoga sampai selesainya yang aman. Pagi tadi ahli keluarga dan peguam dikumpulkan di pejabat pendakwa raya daerah Cilacap untuk diberikan taklimat berhubung hukuman. Kelihatan juga perwakilan kedutaan besar asing yang warganya akan dihukum mati. Penjara Nusa Kambangan yang sudah ditutup untuk awam dan juga lawatan ahli keluarga siang tadi semakin memperkuat kiraan hari akan dilaksanakannya eksekusi mati pada 29 hari bulan yang sudah lagi dekat. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Kevin Budiarto, TV3.